Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan bertemu tuan rumah Vietnam pada laga perdana babak penyisihan grup A di Stadion Viet Tri Vietnam pada Jumat 6 Mei 2022. Chief de Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk SEA Games 2021, Ferry Kono, memberikan pesan khusus kepada Timnas U23 Indonesia untuk tidak gentar menghadapi Vietnam, khususnya di tengah tekanan pendukung tuan rumah. Ferry juga berharap Sadil Ramdhani dan kawan-kawan dapat menjaga mental dan tidak terpancing dengan tekanan penonton. Tim CDM juga telah berkomunikasi aktif dengan VSGOC dan memastikan laga nanti dapat berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi fairness serta meminta KBRI di Vietnam untuk membantu mobilisasi supporter WNI di sana. Laga perdana Timnas Indonesia U23 rencananya akan diadakan nonton bareng di posko Tim CDM, lantai 16 Menara Olahraga, Senayan.